that last turn 12 is taken on that occasion. Kasparov the day through sector 2. So the qualifying tyres muscles this Yamaha R1 around with very little respect for it. And now everybody has pulled the pin. That was Gary Salim. You saw number 31. He's here. They come through the chicane, which is not huge in stature, but he's really strong and he's taken flat out. So, Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD 31 Media. Oke bre, jadi pada video kali ini saya pengen kasih lihat hasil kualifikasi Asia Superbike 1000 di sirkuit Sugo, Jepang 2022. Ya, jadi yang tercepat adalah pembalap Jepang Haruki Noguchi yang juga dulunya adalah jebolan Asia Talent Cup dan juga berebut juara di Red Bull Rookies Cup bersama Carlos Tatai. Dan juga pernah membalap di FIM GV Moto3. Ya, Noguchi menggunakan motor Honda CBR 1000 RRR. Dan di posisi kedua ada pembalap asal Malaysia itu Kasma Daniel Kasmayudin. Dan juga pernah membalap di kelas Moto2 menggunakan Yamaha R1. Dan di posisi ketiga ada pembalap asal Malaysia itu Jakwan Zaidi dengan Honda CBR 1000 RRR-nya. Kemudian di posisi keempat ada pembalap wildcard yaitu Ray dari Jepang dengan Yamaha R1. Dan di posisi kelima juga pembalap wildcard asal Jepang yaitu Maeda. Di posisi keenam pembalap asal Thailand yaitu Apiwat Wong Tananon yang juga juara AP250. Dan di posisi ketujuh pembalap Jepang yaitu Tanimoto. Di posisi kedelapan yaitu Anupap Saramon dari Thailand. Selanjutnya di posisi ke-9 ada pembalap Jepang Yuki Ito menggunakan Yamaha R1M dan di posisi ke-10 ada pembalap Jepang yaitu Nakatomi. Di posisi 11 ada pembalap dari Malaysia itu Adam Norodin yang tahun kemarin masih membalap di FIM GV Moto2. Di posisi 12 ada pembalap Jepang yaitu Aki Yoshi. Di posisi 13 pembalap Indonesia yaitu Gary Salim menggunakan Honda CBR 1000 RRR. Di posisi 14 pembalap Thailand, 15 pembalap Malaysia. Ya, Azlan Shah Kamaruzzaman menggunakan BMW S1000RR, ya, satu tim dengan Adam Nuruddin. Oke, begini aja hasilnya.